Assalamualaikum semuanya. Kali ini Tika mau bikin Indomie carbonara yang yummy banget. Pas banget kan buat temen makan siang kita yang masih pada WFH. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share videonya ya. Marki Mas, mari kita masak. Untuk bahan-bahannya, pertama kita rebus dulu Indominya. Ngerebus Indominya ini gak usah sampai mateng lembek gitu ya, cukup setengah mateng karena nanti kita bakal rebus lagi Indominya sebentar dengan kuah carbonaranya. Kita siapkan gelas dengan air 130 ml untuk melarutkan susu Denko-nya. Kalau misalnya teman-teman punya susu HT juga bisa ya, kebetulan Tika punya susu ini. Setelah itu kita siapkan lagi wadah untuk mengocok lepas telurnya. Nyalakan kompor dengan api kecil, kemudian kita masukkan susu dan telur yang udah kita kocok lepas tadi. Aduk telurnya tuh yang cepet ya teman, dengan api kecil supaya telurnya tuh tidak bergerindil. Nah, untuk yang ini Tika sengaja masukin keju supaya lebih berasa sama lebih creamy gitu. Kalau teman-teman nggak suka, nggak mau, nggak apa-apa ya, bisa di skip aja. Untuk bumbu Indominya Tika masukinnya setengah aja ya, karena menurut Tika itu udah cukup rasanya dari keju dan susu tadi. Kalau misalnya teman-teman mau lebih asin, bisa dimasukin semuanya aja. Nah, kemudian kita masukkan lagi Indomie yang udah kita rebus setengah masak tadi buat diaduk, dicampur dengan kuah carbonaranya. Nah, udah jadi deh Indomie carbonaranya. Caranya simpel banget kan teman-teman. Bahan-bahannya juga mudah banget didapetin. Ini bisa jadi menu makan siang kalian yang masih pada WFH. Yuk kita coba yuk Indominya, pasti rasanya ini enak banget. Itu kuahnya tuh kayak kental terus creamy banget gitu ya teman-teman, apalagi kalau kalian nambahin keju kayak aku tadi. Mantap. Tuh lihat Siva aja lahap banget makannya, karena emang rasanya tuh enak banget loh teman-teman, apalagi dia ada susu, ada keju, bagus juga kan buat anak-anak. Menu yang satu ini wajib banget teman-teman coba di rumah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Selamat mencoba, insya Allah berhasil dan pasti kalian suka banget. Dadah, assalamualaikum.